Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'ahi wa lumihi Amin. ni'amin Babu ma yahrumu ala rajuli Min isti'mali haririn sirfin wa huliyyi naqdin Wa min tasabuhin bin nisa'in Ini bab apa yang haram atas seorang laki-laki daripada menggunakan sutra yang murni dan perhiasan emas perak dan daripada menyerupai dengan perempuan. Akhraja Abu Dauda telah mengeluarkan oleh Imam Abu Daud Wan Nasa'i dan Imam Nasa'i an Ali anhu dan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu raaitu Rasulullah aku Pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhaza hariron beliau mengambil akan sutra waja'alahu an yaminihi. lalu beliau menjadikan sutra itu dari sebelah kanannya tangan kanannya wa zahaban dan mas waja'alahu an yassarihi. lalu beliau jadikan akan dia dari sebelah kirinya tangan kirinya summa qala kemudian dia berkata ia bersabda Inna hadza ini haramun Sesungguhnya dua Ini haram Sutra dan emas Ala zukuri umati Atas laki-laki umatku Atas umatku yang laki-laki Sutra emas itu haram Wal hakimu Lewat imam hakim Man labisal harira Bid dunya Siapa saja yang memakai sutra di dunia lam yalbasu fil maka dia tidak pakai sutra di akhirat. Jadi sutra pakaian orang surga. Jadi kalau kita pengen pakai sutra nanti di surga, jangan pakai sutra di di, di sini, di dunia. Untuk orang laki. Orang perempuan boleh pakai sutra. Nah, bebas. Maman syaribal khamr dan siapa saja yang minum khamar di dunia di dunia lam yasrabu fil akhirati Maka ia tidak minum akan dia di akhirat Ya Kalau dia minum khamar ya di dunia nanti di akhirat enggak minum Jadi para pemabuk nanti di akhirat enggak minum walaupun dia nanti masuk surga digebukin dulu habis digebukin rapi baru masuk surga tapi nggak dikasih hormat nggak dikasih Hah? Ah, iya. yang lain bebas apa aja minum dah boleh yang penting jangan diharamkan jangan yang diharamkan oh bebas aja dah nanti di akhirat ada khomar juga jadi nanti yang minum khomar di akhirat yang kagak minum khomar di dunia jadi jangan pernah kita merasakan minum khamar walau setetes. Jadi ya kalau udah pernah minum ya tobat setobat-tobatnya minta sama Allah supaya diampunin supaya bisa minum lagi nanti di akhirat. Jadi jangan sampai minum. Jangan kalau sekarang apa narkoba, jangan sampai itu. summa min Walaupun sedikit jangan. Ya. Walaupun cobain, walaupun gratis jangan, sepotong doang jangan, hmm. jangan sampai. Hati-hati, ya. jangan sampai, jangan sampai, jauhkan sejauh-jauhnya. Karena orang kalau udah mengkonsumsi itu, Pak, itu udah kurang normal, udah kurang normal. berani aja tu awalnya Oh jadi kiai kan susah dah susah kurang normal dia ada yang putus salapnya. menjauhkan sejauh-jauhnya mudah-mudahan anak cucu kita keturunan kita murid-murid kita Allah jauhkan dari yang demikian Wa man sharibal khamra bid-dunya Siapa yang minum khamar di dunia lam yasrab fil akhirat enggak minum di akhirat. Wa man fi an dan siapa yang minum pada bejana emas piringnya piring emas gelasnya gelas emas wal fiddati dan perak lam yasrab biha lam yasrab biha fil akhirati. Maka dia tidak minum ya dengan menggunakan ya, bejana emas dan perak di akhirat. Jadi bejana emas dan perak itu buat minuman orang-orang, makan min orang-orang surga. Kok di sini udah di, di udah di aden aja mengapa? Itu buat ujian. Hidup ini mesti diuji, Pak. TK aja ada ujiannya. SD aja uji, ada ujiannya, SMP ada ujiannya, yeah. SMA ada ujiannya, kuliah ada ujiannya, hidup di masyarakat juga penuh dengan ujian. Apalagi mau masuk surga tempat nikmat indah, mesti diuji. Sama so, kalau kemudian ia berkata. Alibasu ahlil jannati ail hari, ail harir pakaian ahli surga ya pakaian ahli surga yaitu sutra wa al jannati ail khamr minuman ahli surga khamar wa aniyatul ahlil jannati bejana ahli surga ai aniyatul naqd bejana emas perak Ntar mabuk dong di sana di surga minum komar Ya, maboknya bukan mabok di sini. Beda. Di sana maboknya enak nikmat. Fly enak ya. Asik. Kayak tahu aja, iya tahu aja. Itu kan dibilangin dalam hadis. Kita percaya aja. Karena agama ini mesti percaya, yakin, berdasarkan dalil-dalil eh yang kuat. Wasekhani riwayat Bukhari muslim latahlba sulhari roh janganlah kamu memakai sutra. Kenapa? Fa inna uman labisa ufitunnya lam yalbat sufil akhirati. Karena sesungguhnya siapa yang memakai sutra di dunia maka dia tidak pakai sutra di akhirat. Berarti dia nanti masuk surga orang miskin gitu ya. Yeah. Jadi kalau di sini taat, nanti di surganya orang kaya. <laughs> ya, yeah, lebih enak daripada yang suka melanggar. Jangan suka kita berusaha, jangan suka melanggar. Warwan Nasai meruatkan Imam Nasai kalau Zubair berkata ibnu Zubair. Man la bisau fi dunya siapa saja memakai sutra di dunia, lam yadkhulil jannata, dia tidak masuk surga. Ada yang berpendapat ini. Qala Allah Ta'ala berfirman wa libasuhum fi a'arirun pakaian mereka di surga adalah sutra. Jadi cakep. Wa Ahmadu riwayat Imam Ahmad wa Syaikhani Al-Bukhari Muslim wa Abu Daudah Imam Abu Daud wa an-nasai dari imam nasai wa ibnu majah ibnu majah an umar dari umar radhiyallahu anhu inna ma yalbasul arira fid dunya man la khalaqala fil akhirati hanya sanya memakai ia ya memakai memakai akan sutra di dunia oleh orang yang enggak ada bagian baginya di akhirat ya man fa'il yalbasu jadi enggak punya bagian di akhirat orang yang pakai sutra di, di, di dunia Artinya yang bersenang-senang di dunia nanti di Sama tadi khomar kayak begitu sama juga. Orang kan kalau minum minum khomar kan bersenang-senang. Orang pada ngaji sembahyang dia pergi minum minum khomar. Jadi udah senang duluan. Iya. Orang kalau senang duluan akhirnya pak susah. Lihat ada orang senang-senang masih muda senang-senang. Harta babanya diambilin Lihat tuanya Kalau oh, nggak susah Tapi kita di dunia masih muda Udah capek Allah oh, Usaha ini, usaha itu Patuh sama orang tua Patuh sama guru Amalkan ini, amalkan itu Udah tuanya senang Sabar Sabar Hidup ini penuh ujian Turutin apa kata orang tua, turutin apa kata guru. Saya yakin orang yang nurut sama gurunya, nurut sama orang tuanya, saya yakin bahagia. Tapi kalau dia enggak nurut sama gurunya, sama orang tuanya, pasti akan menyesal di kemudian hari. Apa kata dia benar kata orang tua, benar kata guru dulu. Coba ya. Nasi udah jadi bubur. Ya. Jarang kita temuin orang yang nurut sama orang tua, nurut sama guru, susah jarang. Rata-rata sukses semua. Rata-rata sukses. Dalam hal apa aja? Nikah sekalipun sama. Kata orang tuanya jangan. Padahal udah cinta banget, disuruh ceraiin, disuruh ceraiin. Disuruh pisah, belum nikah pisah ya bukan cerai ya. pisah kata orang tua anaknya patuh apa yang terjadi anaknya bahagia orang tuanya udah bilang jangan lu jangan masih kawin juga besokannya susah berantem mulu akhirnya cerita emang benar sih Pak Kiai kenapa saya dulu kata orang tua jangan nikah maksa juga saya <laughs> dibuka rahasianya itu orang tua Pak walaupun kagak ada titelnya kita punya titel sampai kita S3 sampai kita S3 orang tua enggak ada S-nya buru S3 hmm. Tapi mata batinnya Pak lebih pandai beliau daripada kita. Mata batinnya lebih pandai beliau daripada kita. Masya Allah. Saya dulu nikah Pak. Ama, ya, ama istri nikah ama istri. Ya? Oh, <laughs> nikah saya. Saya minta pilih nama orang tua. Setelah emak dah mau yang mana? Setelah emak mau yang mana ya. Walaupun kita udah punya titel S2 Tapi orang tua lebih pandai Rasa lebih pandai Setelah emak aja dah yang mana Pusing <laughs> Setelah Masya Allah dipilih ini yang ini aja Bismillah Begitu Jadi orang tua, guru, orang tua, mertua, orang tua. Kelamat. Patuhin. Jangan udah jadi kita baru nanya. Ini. Udah jadi baru nanya. Jangan. Belum jadi, nanya. Man bisa saubah haririn albasahu wa yawman minan nar. Siapa saja yang memakai baju sutra, maka Allah pakaikan dia baju daripada api neraka. Yauman pada hari laisa min ayyamikum yang tidak ada daripada hari-hari kamu, Walaki min atiwal akan tapi daripada hari-hari Allah yang panjang, maksudnya hari kiamat kelak nanti. Wa Ahmadu riwayat Imam Ahmad la yastati'u tidaklah mampu bil hariri la yastamti'u ya bukan saya yastati ya. La yastamti'u ya tidak bersenang-senang. Bil hariri dengan sutra man yarju orang yang berharap ya ayyam Allah ayyam Allah hari-hari Allah. Ai liqa'ahu ya jumpanya wa hisab dan hisabnya. Wa dan dia itu man kana yu'minu billah yaitu orang yang adalah beriman kepada Allah wal akhir dan hari akhir fala yalbas. maka hendaklah jangan dia pakai hariran sutra wala zahaban dan juga emas jangan pakai sutra jangan pakai emas mungkin kalau sutra kita enggak dah enggak ada ini kadang kita orang laki pakai emas lagi tembus obyekannya waduh beli emas rantai pakai rantai kuning Oh gayanya bukan main Masya Allah Iya Lagi meledak tuh Iya pakai lantai emas nih. Bininya tambah lagi satu Giliran susah Aduh ya Allah 20 ribu aja minjem Na'udzubillah <guluhkan> Semoga <kita> Ya <t> itu orang yang menuruti nafsu pak. Tapi kalau orang yang menuruti agama ini haram dijauhin, ini bagus dikerjain dan orang yang nasihat menerima nasihat orang tua, menerima nasihat guru, ya apalagi guru nasihatnya diterima, hakul yakin insya Allah bahagia. Jangan kamu tolak pakai akalmu yang cerdas jangan, jangan ikutin. Ini haram nah, jauhin. Ini kau boleh nak jauh ya. Không. Kalau ada orang nasihatin kita berdasarkan hati yang jernih murni cinta kepada kita insyaallah. Itu benar. Wa Nasa'i riwayat Imam Nasa'i, anna rajulan ba'sa ada seorang laki-laki Kodima pernah datang <muluh> min Najran dari negeri Najran ila Rasulillah kepada Rasulillah sallallahu <muluh> 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 alaihi wasallam. Wa alaihi khatimun min za'abin di atasnya ada di atas tangannya ada cincin terbuat dari emas fa'arada anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya qala beliau bersabda innaka ji'tani sesungguhnya engkau datang kepadaku wa fi yadika jamratun min narin sementara di tangan engkau ada bara daripada api neraka Jadi cincinnya pakai emas, itu kata Nabi itu neraka, barak dari api neraka. Sama juga kalungnya dari emas, orang laki pakai emas, barak api neraka. Ya, saya pernah melihat ada orang laki pakai emas. Bang Haji mungkin sering kami orang begitu ya. ya. Itu jangan sampai kita begitu. Jangan sampai. Nauzubillah. Wa muslimun, Lihat Imam Muslim, Annahu Nabi sallallahu alaihi beliau melihat khatiman cincin min dari emas fi yadi di tangan seorang laki-laki, fanaza'ahu wa tara'ahu. Lalu Rasul mencabut cincinnya itu dan Rasul melemparkan cincinnya itu yang terbuat dari emas wa qala Belum berkata ya'midu ahadukum bermaksud bersengaja oleh salah seorang di antara kamu ila jamratin min narin kepada bara daripada api neraka fayaj'aluha fi yadihi lalu dia jadikan akan dia di tangannya faqila lirajuli lalu dikatakan kepada laki-laki itu ba'da mazaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah pergi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa kata Rasul khuz khatimaka is ya yeah istafi' ya yeah. yeah. ambillah cincin engkau ya yeah. ambillah manfaat dengannya faqalah Allah berkata wallahi demi Allah la akhudzuhu aku enggak mau ngambil katanya kalau kamu ambil, ambil ambil cari manfaatnya silakan kata orang itu aku enggak mau ambil kenapa waqad tarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sungguh Rasulullah SAW telah melemparkan dia, masya Allah. Jadi apa? Rasul marah banget. Jadi kita kalau ngelihat ada ya guru udah marah, orang tua marah, buru-buru cari ridhonya. jangan sampai cari murkanya. Marah guru, cari ridhonya. jauhin murkanya. Orang tua marah, cari Jangan kita telak pinggang hadapin, jangan. Itu namanya kita sedang melakukan kesalahan yang ditegur oleh Allah. Jangan sampai kita udah ditegur, kita ngelawan jangan sampai. Seperti ini, marah Rasul kepada orang yang pakai cincin dari emas. Wal wow. Bukhari yuk. Mm -hmm. Sampai sini dulu. Wallahu